kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana syafaat beliau yang kita harapkan dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baiklah Bapak-bapak, Ibu, untuk menanti keterangan dari acara ini, marilah sama-sama kita mencari ucapan bismillah, yakni bismillahirrahmanirrahim. Adapun permisi kajian pada malam ini yaitu Bapak Ustaz Dr. Muhammad Rakib Zamari. Dan alhamdulillah beliau sudah bersama kita. Untuk itu langsung saja kepada Ustaz dipersilakan. Ustaz namanya Arifin. Hah? Ustaz Arifin. Arifin, alhamdulillah. Orang yang bijaksana ya. Jadi kenang-kenangan saya terakhir dengan almarhum Pak Hurmain di ruangan pasca sarjana, dia pukul sedikit punggung saya. Hui, katanya. Saya tidak memandang kepada dia karena sibuk dan saya lupa dengan beliau. Karena beliau biasanya gemuk, tahu-tahu kurus. Jadi menurut saya orang mana ini? Memang lupa saya, tidak kenal. Jadi dia duduk di sudut. Saya terus mengurus bahan-bahan yang diperlukan untuk wisuda. Dipukulnya sedikit, sombong ya katanya. Mentang-mentang sudah dapat doktor katanya, tak ditegur kawan lagi. Padahal sebangku kuliah, sama dengan beliau. Beliau hampir saja selesai doktornya. Sedang menulis beliau. Itulah kenangan terakhir dengan beliau di sini sebagai imam ya. Rumahnya pun dekat di sini Pak ya? Iya. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan beliau ditempatkan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kenangan saya di Masjid Silaturahmi ini Pak Ridwan, almarhum Pak Ridwan. Nah, beliau mantan kepala SMP ya. Pak Ridwan ini sebelum beliau itu wafat, kenangan terakhir saya dengan dia, saya diundangnya ceramah Maulid Nabi di sekolahnya di SMP. Nah, lalu saya mengadakan cerdas cermat sedikit setelah ceramah. Nah, kemudian beliaulah yang menelpon saya berkali-kali supaya ceramah di sana. Nah, itu kenangannya. Sebelumnya itu beliau ikut penataran bersama di kantor saya LBMP Provinsi Riau. Saya berdoa terakhir. Doa saya itu gini bunyinya, ya Allah, Engkau telah gariskan takdir bahwa kami bekerja di bidang dunia pendidikan. Karena inilah takdir kami yang telah ditetapkan ya Allah, jadikanlah kami orang yang ikhlas di dunia pendidikan ini. Jadikan kami lurus, jangan menyimpang dari jalan. Seluruh hidup, jiwa, raga kami
apa yang kami dapatkan dunia pendidikan ini kami serahkan kepada Engkau ya Allah, catatlah sebagai amal soleh di sisi-Mu. Menangis beliau, Pak Ridwan ini. Menangisnya itu karena dekat dengan kawan-kawan, berdiri dia pergi ke sudut mengelap air mata. Ya Allah, saya dapatnya. Saya hanya doa terakhir enggak sampai setengah jam, rupanya berkesan sekali kepada beliau. Tapi tak lama setelah itu saya mendengar beliau sudah pergi, wafat, pergi untuk selama-selamanya. Semoga beliau diterima pula di sisi Allah di tempat yang terbaik. Amin, amin ya Allah, amin. Nah, kemudian yang teringat oleh saya yang masih sehat, Pak Amin. Mana Pak Amin? Wah, masih sehat alhamdulillah, sekampung dengan saya. Yang teringat saya dengan Pak Amin ini, ketika saya mencangkul ke sawah, nah ini Pak Amin saksinya, selalu pantun saya bawa. Pernah mencoba beladang padi, 5 tahun mengorbankan diri sambil sekolah mencari rezeki ke air tiris pergi mengaji. Nah, Pak Amin ini adalah saksinya. Saya pergi ke sawah selama 5 tahun ke Ranah Singkuang namanya. Saya masih alia, senalia, Pak Amin sudah guru dia, guru SMP Pak ya, sudah guru. Nah, tahu-tahu ketemu lagi di Bukan Baru, alhamdulillah, kampung Pulau Jambu ya. Baik, Bapak Ibu yang hormat, kaji kita pada malam hari ini adalah Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Ya, Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan apa yang sumber Al-Quran, yang bersumber kepada Al-Quran ini? Pertama adalah ilmu bahasa. Disebutkan dalam Al-Quran, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Al-Quran diturunkan Allah di dalam bahasa Arab agar kamu mau memikirkannya. Nah, kenapa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab? Bahasa Arab adalah sumber ilmu pengetahuan. Itulah Al-Quran Karim. Dan kemudian bahasa yang paling lengkap, yang paling sempurna adalah bahasa Al-Quran Karim. Lengkap seluruh yang tergetar di dalam hati manusia bisa tersalurkan oleh Al-Quran Karim. Nah, jadi jelas di dalam surat yang ke-12, surat Yusuf ayat 3 dinyatakan, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Nah, pada minta hormat, kunci bahasa disebutkan oleh Al-Quran itu ada 3. Jadi Bapak Ibu yang belajar tafsir Al-Quran hanya 3 kata saja di dalam Al-Quran. Yang pertama kata kerja, nama disebut dengan fi'il. Yang kedua kata benda yang disebut dengan isim. Yang ketiga kata penghubung antara satu kata dengan yang lain namanya huruf. Jadi hanya 3 kata saja dalam Al-Quran, isim, fi'il, huruf. Nah, kemudian dari fi'il, kata kerja Al-Quran Karim ini ada pecahan-pecahannya lagi. Ada yang untuk masa lalu namanya fi'il madhi, ada untuk masa sekarang namanya fi'il mudhari, ada untuk masa yang akan datang namanya fi'il abad. Kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan the future tense. Nah, 3 ini saja, yang masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Yang fi'il madhinya ini, yang kata kerja terdiri dari yang 3 katanya itu terpecah lagi menjadi 14. Jadi menjadi fa'ala, 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 fa'alu, fa'ala, fa'alata, fa'alna, fa'ata, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. 14 pembahagiannya. Itu baru yang 3 huruf. Ada lagi yang 2 tambah, namanya sulasi majlis, 1 huruf, 2 huruf, dan 3 huruf. Banyak lagi pecahan. Tapi yang intinya adalah 3 tadi. 3 kata isim, fi'il, huruf, kata benda, kata kerja, dan kata sambung. Dan kata kerja terbagi 3 lagi, yang masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Nah, ini luar biasa hebatnya di dalam Al-Quran Al-Karim.
ilmu bahasa dari segi tata bahasanya Al-Qur'anul Karim tidak tertandingi oleh bahasa manapun yang ada di dunia. Maka Al-Qur'an adalah sumber ilmu bahasa. Itu baru yang kaidahnya atau grammarnya di dalam bahasa Inggris namanya grammar. Kalau dalam bahasa Arab namanya kawaid atau kaidah bahasa Arabnya. Nah, ada lagi yang lebih halusnya namanya ilmu balaghah, ilmu sastranya Al-Qur'an Al-Karim. Jadi Al-Qur'an sebetulnya bukan kitab sastra, bukan pula kitab puisi, bukan merupakan prosa, tapi dia lebih indah daripada puisi, lebih indah daripada prosa, dan mengandung ilmu-ilmu yang sangat tinggi pula di dalamnya. Coba lihat kita di dalam Al-Qur'an Al-Karim, ada yang berakhir dengan huruf S semuanya. S. Wah, itu indah sekali. Mengalahkan puisi. Qul a'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi shudurin nas, minal jinnati wan nas. Ini mukjizat Al-Qur'an. Dengan dapatnya nas yang satu, qul a'udzu birabbin nas, nas yang lain meluncur dari dalam hafalan kita. Itulah sebabnya manusia seluruh dunia mudah menghafal Al-Qur'an. Baik dia orang Jawa maupun orang Batak, baik dia orang Barat maupun orang Afrika, baik yang berkulit putih maupun berkulit hitam, semuanya mudah menghafal Al-Qur'an. Tidak ada satu buku, satu kitab, satu lembaran apapun di dunia ini yang paling mudah dihafal dibandingkan dengan Al-Qur'an Karim. Jadi sumber ilmu bahasa, sumber-sumber sastra, dan juga sumber sains dan teknologi. Nah, laporan ini yang terhormat, kalau kita lihat lampu berkelip-kelip yang ditemukan oleh Thomas Alva Edison, itu ada apa itu? Di dalam kaca dimasukkan. Kacanya tidak tembus udara. Dia ditumbuhkan dari minyak atau dari satu energi tertentu sehingga dia bisa mengeluarkan cahaya. Sebetulnya cahaya itu berlapis-lapis. Paling kurang lapisan cahaya listrik itu ada 7, yang disingkat dengan Meijin Kuhibidin. Merah-merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Tapi yang kelihatan hanya putih dari lapisan itu. Kenapa? Karena warna putihlah yang menonjol. Akan tetapi kita ketika kita memadamkan listrik itu, perlahan-lahan akan nampak lapisan warna itu sedikit. Tapi karena warna putihlah yang kita perlukan, itu yang lebih menonjol, yang kelihatan oleh kita untuk menerangi masjid kita ini. Nah, disebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard fiha misbahun. Nah, ada misbah. Allah menciptakan langit dan bumi dan memberikan energi di langit dan di bumi dan memberikan bola, memberikan lampu. Fiha misbah, memberikan lampu penerang kepada manusia yang disebut dengan nurun ala nur, ada cahaya yang berlapis-lapis. Cuma sayang diteliti oleh Thomas Alva Edison. Dialah yang menemukan. Seandainya orang Islam yang mempelajari, mempraktikkan, meneliti secara terus-menerus tanpa putus asa, mungkin akan lain ceritanya. Orang Islamlah yang menemukan seharusnya. Tapi kesungguhan dalam bidang duniawi itu didapatkan oleh Thomas Alva Edison. Nah, jadi teman-teman, Al-Qur'an Karim telah mendorong para ilmuwan untuk mengadakan penelitian. Penelitian itu percobaan dalam bahasa Arabnya istiqra. Istiqra itu artinya penelitian. Kalau ikra saja membaca, meneliti, melihat, itu ikra. Itulah ayat yang pertama turun, ayat tentang ilmu pengetahuan. Ikra, bacalah. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ikra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Allama al-insana ma lam ya'lam. Nah,
Jadi yang diminta hormat yang mengadakan istiqra ini didorong oleh Al-Qur'anul Karim banyak sekali orang-orang Islam. Di antaranya namanya Abu Raihan Al-Biruni. Pernah dengar namanya, Bu? Bapak-bapak pernah dengar? Abu Raihan Al-Biruni. Umur 17 tahun dia telah menjadi peneliti. Umur 19 tahun di Turki, di istana di Turki itu dia telah menjadi seorang ilmuwan istana. Abu Raihan Al-Biruni terkenal namanya sampai hari ini, ahli geografi, ahli fisika, dan dia juga ahli ilmu falak, ahli ilmu perbintangan. Dalam bahasa Arabnya ilmu nujum, ilmu pengetahuan, nujum itu tentang planet, tentang bintang-bintang. Tapi orang sekarang banyak mengenal ilmu nujum itu ilmu tentang nasib gitu ya. Nah, itu jadi ramalan dukun jadinya. Padahal tidak. Asalnya ilmu nujum itu dari Al-Qur'anul Karim. Istilah lain dari ilmu nujum itu ilmu falak. Di dalam surat Yasin ayat 38 ayat 39 dikatakan kullu beredar menurut garis edarnya yang pasti. Jadi makanya ada ilmu pasti itu karena peredarannya tetap eksak. Lahirlah ilmu eksakta, matematika seperti yang diajarkan oleh Pak Amin, guru matematika. Nah, kenapa ada yang eksak? Kenapa? Karena memang alam semesta ini dibuat oleh Allah ukuran serapi-rapinya dan pasti. Dengan ada pasti tadi, bisalah diprediksi semacam ramalan kapan akan terjadi gerhana. Kenapa? Karena hitungannya pasti, eksak. Nah, kemudian ilmu dalam Al-Quran itu diambil orang banyak yang sifatnya objektif, dapat diuji oleh siapapun, dapat diperkirakan, dipelajari, dibuktikan di mana saja. Itu namanya objektif, di mana saja dan oleh siapapun dan kapan saja. Itu ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Al-Qur'an Karim. Al-Qur'an sebagai induk ilmu pengetahuan. Yang berkaitan dengan hitung-hitungan dengan matematika kita temukan di dalam surat ibu-ibu, surat An-Nisa ayat 10. Nah, hebatnya di ayat 10 itu seperdua dulu yang dipelajari. Lidzakari mislu hazil unsayain. Pembagian harta untuk laki-laki adalah satu laki-laki dua bahagian dari wanita. Nah, jadi ada seperdua, kemudian ada seperempat, seperenam, seperdelapan, ayat yang ke-11. Jadi surat An-Nisa ayat 10, 11 sama ayat 12 itu tentang ilmu faraid namanya. Hanya bisa dikaji kalau kita memahami ilmu hitung secara matematika. Karena itu, siapa umat Islam yang menguasai ilmu matematika yang kaitan dengan ilmu faraid dari yang pasti, itu dikatakan telah mendapatkan separuh dari ilmu dunia. Karena pemikirannya lebih eksak, lebih nyata, lebih logis, kata Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali telah mendalaminya. Nah, jadi yang diminta hormat, kita gali lagi Al-Quran Al-Karim, bermacam-macam ilmu. Nah, kaitan dengan seorang pemuda yang umur 19 tahun, Abu Raihan Al-Biruni, pada satu kali dia berada di istana di Turki, datanglah tamu dari negeri tertentu mau berbuka puasa, ditanya oleh Sultan Abdul Hamid, "Min aina antum?" Kalian semuanya dari mana? Orang itu menjawab, "Dari suatu negeri yang mataharinya tidak pernah tenggelam." Tersinggung si Sultan, "Kenapa kamu mempermainkan saya?" katanya. "Di mana di dunia ini adanya negara yang mataharinya tidak tenggelam? Kalau mataharinya tidak pernah tenggelam, macam mana dia mau salat subuh? Macam mana dia mau salat maghrib? Karena matahari tidak tenggelam-tenggelam. Bagaimana salatnya itu?" Jadi disangkanya tamu ini yang dia berdagang permata
pedagang emas dan pedagang peralatan tertentu tentang kulit-kulit dan banyak lagi perhiasan-perhiasan yang dijualnya. Jadi katanya, kami tidak berbohong wahai Sultan. Disitulah negeri kami, negeri yang mataharinya tak pernah tenggelam atau hampir-hampir tidak pernah tenggelam. Marah dia kepada orang ini. Aku hafal Al-Quran, aku banyak menghafal hadis, tidak kutemukan suatu negeri yang mataharinya tidak pernah tenggelam. Sebelum aku marah kepada kalian, aku mau panggil dulu seorang ilmuwan negara Kesultanan Turki. Aku ingin bertanya kepadanya, benarkah ungkapan kalian ini? Ternyata benar, Bapak Ibu. Banyak negeri di dunia ini yang mataharinya tidak pernah tenggelam, nampak terus-menerus mataharinya. Mana negerinya itu? Negeri sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, suatu negeri yang disebut, kalau langsung saja kita sebut nama negerinya, ada Finlandia, ada Siberia, ada Kanada. Itu mataharinya tidak pernah tenggelam. Seorang yang bertamu ke rumah saya kira-kira 4 tahun yang lalu dari Finlandia, namanya Hazinur, orang Pangkalan, Sumatera Barat, tinggal di rumah. Bapak dari mana? Saya bekerja di kedutaan Indonesia di Finlandia. Sudah berapa tahun? 30 tahun. Wah, jadi bahasanya sudah bahasa Finlandia. Iya, betul. Di sana matahari tidak pernah tenggelam. Betul katanya. Jadi waktu malamnya bagaimana? Kelihatan mataharinya sedikit seperti senja, tapi tidak ada hilang sama sekali seperti malam di Indonesia katanya. Disitulah negara saya katanya. Berapa ongkos ke sana? Waktu itu katanya 14 juta, 21 juta habis ya. Jadi sampai ke sana. Jadi dia menceritakan apa yang terindah terdapat di sana. Yang berkesan, beda dari negara lain. Katanya ada namanya aurora. Aurora itu apa? Adalah semacam sejenis pelangi yang kelihatan di musim-musim tertentu akibat benturan cahaya matahari dengan sinar-sinar yang dikeluarkan dari daerah banyak es itu. Benturan itu membentuk cahaya yang indah bergerak, itu namanya aurora. Dikirimkannya kepada saya melalui Facebook. Lihat Facebook saya, Rakib Temari Facebook. Dia masuk ke sana. Banyaklah aurora-aurora yang indah seperti pelangi tapi bergerak. Nah, di sana mataharinya hampir-hampir tidak pernah tenggelam. Apakah diungkapkan oleh Al-Qur'an? Al-Qur'an mengungkapkan suatu negeri yang dijalani oleh hamba Allah yang bernama Zulqarnain. Zul artinya mempunyai, Karnain dua tanduk. Memang Zulkarnain itu agak keras sedikit sebelah kiri dan kanan, mirip-mirip tanduk tapi bukan tanduk, cuma agak keras sedikit. Tapi orang menyebutkan saja dia namanya Zulkarnain, yang mempunyai dua tanduk. Nah, disebutkan di dalam surat yang ke-18, namanya surat Al-Kahfi, ayat 90 dan 91. Hatta idza balagha masli' as-samsi wajadaha tatlu 'ala qaumin lam naj'al lahum sitra. Telah sampailah hamba Allah yang bernama Zulkarnain kepada suatu negeri yang mataharinya tidak pernah tenggelam dan tidak ada suatu benda apapun yang menutupi cahaya matahari itu terhadap negeri itu. Sampailah ke sana hamba Allah yang bernama Zulkarnain. Nah, Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Hey Muhammad, nanti umatmu akan sampai kepada suatu negeri yang mataharinya tidak pernah tenggelam. Finlandia, Siberia, dan Kanada, dan banyak lagi negeri-negeri yang di sekeliling kutub utara. Nah, daerah-daerah itu mataharinya hampir tidak pernah tenggelam. Begitu juga bagian selatan. Kalau bagian selatan itu dekat Pantai Gading, Afrika, arah ke selatan.
Jadi antara kutub utara dan kutub selatan hampir sama, negara yang berdekatan dengannya matahari hampir tidak pernah tenggelam. Kenapa? Karena matahari menghadap ke bumi, menghadap kepada matahari dalam lintasan elip, bentuknya miring. Jadi tidak betul-betul membelakang, tapi miring. Miring ke kanan sedikit, banyaklah itu arahnya ke kutub utara. Kalau miring dia ke kiri sedikit, arah matahari mulai bercahaya ke kutub selatan. Kita berada di garis khatulistiwa Indonesia yang malamnya sempurna ya 12 jam, siangnya sempurna pula 12 jam, jadi 24 jam sehari semalam. Begitu sayangnya Allah kepada bangsa Indonesia, diberikannya malamnya sempurna, tidak pernah muncul matahari, dan kalau siangnya begitu terang pula, tidak ada yang menutupi. Jadi Bapak dan Ibu yang terhormat, Allah menerangkan kepada Nabi Muhammad, nanti umatnya akan sampai kepada suatu negeri yang mataharinya tidak pernah tenggelam. Hamka sewaktu masih hidup pernah ditanya orang, Buya, bagaimana caranya itu orang itu mau puasa di sana? Wah, kebetulan kata Buya, kami mengadakan konferensi internasional, pertemuan antara ulama sedunia. Saya bertemu dengan orang-orang yang berasal dari Finlandia, Siberia, Kanada. Saya tanyakan, bagaimana kalian puasa? Ada dua macam puasa kami di sana. Ada satu aliran yang mengikuti memang seperti alamnya itu. Kalau cepat mataharinya itu hampir tenggelam, cepatlah dia berbuka. Jadi puasanya sempat hanya 8 jam saja, lalu dia berbuka. Tapi ada lagi, satu aliran lagi yang mengikuti daerah yang normal, mengikuti Mekah. Jadi harus 12 jam ini, 12 jam lagi dia menahan. Jadi ada dua aliran di sana. Jadi kedua-duanya itu dibenarkan oleh ulama di Eropa. Nah, jadi pada minta rupanya Al-Qur'anul Karim telah mengajarkan ilmu geografi kepada kita. Kenapa? Karena bumi ini bulat. Sungguhnya ada kebulatan. Jadi pada minta hormat dikatakan saya bertengkar setelah bertengkar keduanya, merah-merah wajahnya datang kepada saya. Bapak Hakim, kami ini sudah bertengkar tadi ini tentang bumi datar, bumi bulat, yang mana yang benar ini? Nah, mari kita ke musola, saya katakan. Setiap zuhur kita mengkaji tentang ilmu bumi di dalam Al-Qur'an. Nah, jadi dalam Al-Qur'an tadi itu disebutkan kullu fi falakin yasbahun. Semua benda-benda yang ada di alam semesta termasuk bumi kita beredar menurut garis edar yang ditetapkan oleh Allah. Dalam peredarannya itu seluruh benda yang ada di alam semesta ini bulat. Bulat, bulat matahari, bulat bintang-bintang, bulat. Maka bumi kita juga bulat. Apa kata-kata bulat di dalam Al-Qur'an Al-Karim? Yukawwir, surat Al-Kawwir, surat 77 yang ke-78 yukawiruha, artinya memutar. Allah Subhanahu wa taala memutar bumi. Jadi terjadinya siang dan malam akibat bumi ini berputar. Disebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 190 191. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar wa'ala junubihim silih bergantinya malam dan siang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir. Jadi yang mana yang dikatakan siang? Bahagian bumi yang menghadap kepada matahari dinamakan siang. Bahagian bumi yang membelakang kepada matahari dinamakan malam. Sekarang bumi di tempat kita ini membelakang atau menghadap kepada matahari? Membelakang, maka disebut dengan malam. Pertanyaannya, negara mana sekarang yang sedang menghadap kepada matahari? Amerika.
mereka pukul 8 pagi. Jadi di sebalik kita ini, di sebalik kaki kita ini, kalau kita bisa menembus 44.000 kilometer, maka kita akan menembus kakinya orang Amerika dalam perputaran benda bulat bumi yang berat. Tapi bisa gak kita ngebornya? Gak bisa. Kenapa? Karena di inti bumi itu panas luar biasa dengan derajat 24.000 derajat Celsius. Kalau intinya yang pertama itu kita temukan 6.000 derajat Celsius sama dengan permukaan matahari. Permukaan matahari 6.000 derajat Celsius. Bagaimana 6.000 derajat Celsius itu? Kalau ada besi, nah,